Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu lur. Ya, kali ini kita menjelajah, mendatangi air terjun Waru. Air terjun Waru yang ada di Pacet. Ini tergolong masih baru, belum banyak diketahui atau dikenal oleh masyarakat. Ya, perjalanan ini mungkin kira-kira ya 2 kilo atau 1 kilo, 1 kilo setengah lur. Yuk, jalanin naik lur. Ya, melewati hutan, ini hutan bambu ya. Wah, itu air terjunnya sana itu. Ya, sudah terlihat. Dulur, air terjun Waru. Ya. Olahraga lur, mengecilkan perut. Kalau ini mungkin insya Allah kalau musim hujan mungkin bagus ya, debit airnya mungkin banyak. Karena sekarang musim kemarau, kedung kepiur ya. Itu ya, iya, itu bagus itu kalau foto-foto ya. Ini saya bawa jagrak, tripod untuk kamera DSLR, sama bawa kamera mirrorless Fuji ya. ATM masih gratis lur ya. Tuh. Kalau saya tadi parkirnya itu di sepokan tengah sawah. Saya gembok pakai rantai besi. Untuk keamanan karena tempat parkirnya belum ada, tapi menurut bapak tadi yang ada di Punden atau Lemah Duwur itu ada tempat parkir, tapi jalannya jauh lur, bisa 2 kilo ya. Masih alami, sekelilingnya ini hutan bambu.
kiri kanan hutan bambu. Apa nih? Apa nih? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu-rayu lur ya. Kali ini kita berada di Coban Air Terjun Waru ya. Ini jarang diketahui atau jarang dikenal oleh masyarakat ya. Ini namanya Coban Air Terjun Waru yang berada di Pacet, itu arah Kecangar lur ya. Tadi Sungai Kromong Pacet itu naik sedikit, kira-kira ya 500 meter itu ada penunjuk arah yang ke apa ini, arah barat. Kita ada tulisan air terjun. Nah itu masuk ke barat ya lur ya. Nanti tanya-tanya masyarakat itu. Tapi memang aksesnya sini ya agak susah, parkirnya pun sepeda motor agak jauh. Tapi perjalanan ke sini itu kalau dari Punden itu insya Allah bisa 1,5 kilo atau 2 kilo. Itu jalan kaki lur ya. Ya naik turun lah, banyak naiknya lur ya. Tapi tidak ekstrim. Nanti kita bisa terobati dengan keindahan dari air terjun Waru ini. Ini auranya cukup negatif, ada sosok pocongan ya. Ada di sini sosok pocongan perempuan. Ada di sini ya terlihat ya angker lah, bukan untuk ritual ataupun untuk lelaku meditasi ataupun ngilmu, tidak rekomendasi ya. Jadi sini auranya dikuasai ada sosok pocongan ya, lur ya. Itu aja lur ya. Kalau kesini siapkan mental, siapkan fisik, sanggup ngombe lur, saya ngombe ya. Nah cukup sekian kali ini konten berada di air terjun Waru yang ada di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur ya. Mungkin insya Allah kalau musim hujan curah air terjunnya itu deras lur ya. Tuh bagus di sini. Untuk foto-foto selfie juga bagus. Nah cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Yuk kesini nih tanggal 9 lur ya, 9 Oktober 2021. Ada jembatan dari bambu ya, penghubung. Airnya dingin, udaranya sejuk sekali. Tapi perjalanannya jauh sekali. Walah, perjalanan jauh lur ya, wis pokoke ngenut bojo lah. Wis dadi fotografer gak dibayari kok mlaku tok ae wis. Lembut pokoke. Aku elek jan foto. Ya menjelang jam 3 sore lur ya. Persiapan pulang. Kita pulang nanti cari-cari makanan apa ini, sego jagung lah. Iwak asin, iwak sipil gul lur. Wah mantep. Ya perjalanan pulang lur, enak menurun lur tadi menanjak ya, ya nih. Tapi nanjaknya kayak ekstrim lah.
ya gak tau olahraga ya monggo-monggo lur. Oh, bunyi kewan-kewan apa itu? Apa itu ketengging apa jenenge? Apa jenenge aku? Dulu hewan ini dulu waktu saya SD itu dijual. Dijual 5 rupiah. Ya 5 rupiah atau 1 rupiah dulu itu dijual hewan ini. Itu ya, diwadahi apa ini? Kayak lulang itu loh, rumah jangkrik. Ya gelap lor, kanan kiri pohon apa ini lebat. Nah masih separuh perjalanan lor. Tapi ya mengasihkan lor kalau untuk anak muda-muda, makanya muda-muda suka apa ini pendakian. Ekstrim bagus, terbayar dengan apa ini, keindahan air terjun gitu. Bapak kuntilanak guyu, bojoku krungu kuntilanak guyu, bapak aku wis bapak jangan pengalihane ngono. Sandok ini mau. Saya mahasiswa. Kok ngono ya? Iya. Ya iya ya. Saya mahasiswa. Apa hubungan ini? Yo, dulur-dulure mbok bojo. Tapi kaya wong luar Jawa. Ngobong dupong lho jenenge wong gak ero ya sing mang lho. Ngilmu gampang. Kale gak ero apa-apa tambah ngawur ya kaya mang kok imang. Ya dinten nang jembatan iki kuntilanak ngenteni kene. Ya wis ae. Gak kalau kita lagi pulang jalannya enak lur turun terus kanok naiki belas gak menggos-menggos belas lur.